Kaisang Pangarep nampak menunjukkan sikap sebagai suami siaga untuk sang istri Erina Gudono. Saat usia kehamilan Erina telah masuk trimester kedua, pasangan itu seperti serasi melalui proses kehamilan itu bersama-sama, termasuk dalam olahraga hamil. Kaisang Pangarep dan Erina rupanya baru-baru ini menjalani olahraga yoga prenatal. Tak sekedar menemani, tapi Kaisang juga ikut aktif berolahraga dengan Erina. Potret pasangan itu dibagikan oleh instruktur yoga mereka, Jamilatus Sa'diyah, di Instagram. Erina sendiri juga membagikan momen tersebut ke Instagram story pribadinya. Today's maternity couple yoga session with Mbak Jamilatus Sa'diyah. Pada akun @jamilatus.sa'diyah juga diunggah beberapa foto kebersamaan Erina dan Kaisang yang melakukan sejumlah gerakan yoga sesuai arahan. Gerakan yoga prenatal secara umum telah dirancang aman dilakukan untuk setiap tahap kehamilan. Tidak hanya selama kehamilan, pada umumnya yoga dapat meningkatkan kesehatan fisik dan psikologis bila dilakukan secara rutin. Yoga bermanfaat untuk membuat diri lebih fokus dan tenang. Teknik yang sering digunakan berupa latihan peregangan, penguatan, serta pengembangan kesadaran yang lebih besar pada nafas. Bagi ibu hamil, yoga prenatal juga ada sejumlah manfaatnya. Pertama, menjaga kesehatan mental. Kedua, meningkatkan aliran darah. Ketiga, meningkatkan pengalaman positif. Keempat, membuat bumil tetap aktif. Kelima, menurunkan komplikasi kehamilan.